Memang kuahnya ini berapa liter nih, Bu, kalau penuh nih? Ada tambahan 2 ember. 2 ember. Waduh. Satu gentong 2 ember. Satu gentong 2 ember. Di mantap. Wah. Coba lihat ya. Oke, selamat sore pasukan asik banget, pasukan maju mapan. Sekarang gue berada di daerah Grogol nih. Tempatnya di mana ya? Wah, ini Bapak Pos kita tanya, Pak. Ini di tempatnya di mana nih? Jalan Semeru Raya. Jalan Grogol. Semeru Raya. Iya. Dekat apa? Katanya dekat pasar burung ya? Iya, dekat sebelah mana? Pasar burung. Pasar burung. Nah, oke, makasih. Oke, guys. Kemarin itu gue lihat temen gue makan empal gentong. Nah, gue tanya di mana lokasinya, ternyata lokasinya di daerah Grogol. Nah, nggak jauh. Tadi gue kesini minta izin dulu sama ibu, boleh katanya. Okay, sorry Bu, masih ada Bu? Masih. Oke, okay, ini sekarang jam 3 ada ya sekarang ya? Jam 3. Oke, okay, tadi gue nanya-nanya dikit, ternyata masih adanya apa Bu? Daging aja. Daging sama? Mata sapi. Oh, harganya sama atau gimana Bu? Kalau sama ya? Dagingnya. Nah, matanya tadi udah disembunyiin lagi matanya. Oke, seporsinya berapa Bu? 20. Oke, kalau begitu saya mau yang daging Bu, satu makan di sini. Ya. Oke, dengan ibu siapa maaf? Ibu Suni. Ibu Suni, oh itu kan ada di itu tulisnya di depan ya. Ini asistennya Bu? Iya. Bos kalian. Oh, dagingnya sih kayaknya udah empuk ya Bu ya? Empuk banget. Pisaunya unik. Wah, pisaunya unik Bu ya. Uniknya kenapa tuh Bu? Ya, Cirebon emang gini pisaunya. Oh, Cirebon guys. Oke Bu. Oh, kira semua Bu itu enggak ya? Semua, mau semua. Oh, enggak Bu, enggak. Biasa aja Bu, normal aja Bu. Iya. Normal aja. Lo bumbunya pakai apa aja Bu? Udah ini aja. Pakai bawang goreng. Sama kucai. Nah ini kuahnya Bu. Kuahnya tinggal dikit, abis kesininya sore. Oh, kuahnya tinggal dikit guys. Memang kuahnya ini berapa liter nih Bu kalau penuh nih? Ada tambahan 2 ember. 2 ember? Waduh. Satu gentong 2 ember. Satu gentong 2 ember. Dalam sehari tuh habisnya segitu. Oke, mantap. Tutup lagi. Ini jam 3 ternyata masih banyak juga yang makan nih. Nah. Ini dia di sini aja, Mbak. Iya. Oke. Okay. Ini bukanya jam berapa ya, Mbak, bukanya? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi sampai jam? Sampai jam 4. Sampai 4 sore. Ya. Bentar lagi dong, sejam lagi ya tutup ya. Oke, okay, kita. Siang. Terima kasih, Pak. Limuk satu. Satu lagi. Plung. Kenapa dimasukin? Biar wangi. Oke, kita pakein sambalnya guys. Ini sambalnya kayaknya betul kayaknya sambalnya nih. Kita tanya dulu. Mbak, ini sambalnya yang ini ya? Ya, itu yang gue yang gak pasti, ini yang paling pasti yang pedas. Oh, selera ya? Iya. Oke guys, kita pakein bahasa aja 2 sendok guys. Ini bikin sendiri. Oh, itu bikin sendiri Pak? Yang mana Pak bikin sendiri Pak? Oh, ini kayak bon cabai ya Pak ya? Oke, kita cobain ini dikit guys. Buka tuh, tutup yuk. Oke, kita aduk dulu guys. Wah, ini sih kayaknya mantep banget nih. Buahnya kental. Oke, makan guys. Amin. Waduh, gurih mah gurih mantap. Oh. Ternyata guys makin sore itu bukan makin sepi, makin ramai tuh. Wah. Pada berdatangan. Pada sejam lagi atau setengah jam lagi udah mau tutup nih. Ini pilihannya makannya adalah ini dituang ke sini atau ini dituang ke situ atau kita tuang sedikit-sedikit ya. Oke. Kita cobain dulu ya. Kayaknya enakan kita tuang semuanya guys. Oke, kita tuang. Mantap.
coba lihat ya. 20.000 tapi porsinya, lihat guys, nasinya segunung, terus dagingnya banyak banget tuh, lihat sendiri deh ya. Waduh, mantap. Kita cobain satu nih ini ya. Dagingnya pakai nasinya. Oke, makan guys. Wow. Wadaw. Ternyata guys, bener, dagingnya ini tuh udah empuk banget. Jadi begitu kita gigit itu langsung krenyes gitu, kayak nggak kerasa gitu. Oke, suapan kedua guys, makan. Jadi kuahnya ini agak beda dari soto. Jadi agak apa ya? Agak gurih. Nah, kayak ini sih memang harusnya cocoknya makannya agak pedas nih guys. Oke, kita cobain ya. Ini dagingnya aja nih. Ini kita pakaiin satu sendok sambal guys. Kita coba seberapa pedas sih. Makan. Pantesan nggak pedas. Ternyata ini itu bumbu kacang guys. Coba kita tanya ya, Ibu Suni. Ini bumbu kacang ya? Oh, ini bumbu nasi lengkol, guys. Bisa dipakai di sini juga, Bu? Bisa juga. Pantesan, Bu. Makin nampol, Bu. Mantap, Bu. Ini adalah ternyata bumbu nasi lengkol. Pantesan, makin mantap ini. Jadi kalau mau pedesnya itu, pedesnya kita tambahin dari sini aja nih, tuh. Pakai bubuk cabe, kayak bon cabe. Tapi ini katanya bikin sendiri nih. Oke, makan. Wah, mantap. Ini enak banget. Begitu kita suap semuanya nih, satu sendok ini begitu masuk di mulutnya itu rasanya apa ya? Lembut aja begitu. Lembut. Ping, habis guys. Mantap. Rasanya manis. Kayak ini rasanya nggak valid pendapat gua kalau cuma sendiri. Tadi kita udah tanya yang makan, sekarang kita tanya lagi nih Mas ini. Nah, Mas. Udah selesai makannya? Habis tuh guys, tuh. Oh. Oke, gimana? Mantap rasanya pokoknya. Aduh. Yang belum kemari-kemari guys. Makan apa nih? Makan empal gentong. Mas juga? Iya. Daging. Gimana Mas, rasanya Mas? Enak ya, empuk banget sih. Empuk banget ya? Iya. Oke. Okay. Terus gimana bisa tahu nih sini? Kerjanya daerah mana kerjanya? Kerja daerah. Kita di Gunung Sari. Ya? Gunung Sari. Wah, jauh banget di sini. Sebenarnya udah kenyang, tapi penasaran juga bumbunya yang ini itu untuk nasi lengko. Kita pesen nasi lengkonya. Oke. Okay. Setengah boleh ya, Bu ya? Boleh aja lah. Boleh aja lah. Kan mau nutup. Oh iya, oke. Okay. Apa aja nih Bu bumbunya, Bu? Ini tempe. Oh, ini tempe. Ya, potong. Oke. Okay. Tempe goreng ya, Bu ya? Ya. Oke, okay, terus tahu. Tahu. Ini kalau tempatnya enak sih tahunya setengah mateng. Oh. Dadakan jadi anget. Setengah mateng. Cuman, tapi ini mateng ya, Bu ya? Mateng kan sih, mateng banget, enggak setengah. Oh. Oke, nasinya nggak usah banyak-banyak, Bu. Semenit, toh? Ya, cukup, Bu. Nah, buat yang belum tahu, nasi lengko tuh kayak begini, nih. Terus? Toge. Si toge. Toge rebus ya, Bu, ya, apa? Dikasih air panas ya, biar layu ya. Iya, nggak rangut. Layu sebelum berkembang, dong, Bu. Timun. Oke, terus pakai timun. Siram bumbu kacang. Ah, ini bumbu kacangnya sama kayak yang tadi ya, Bu ya? Iya. Yang di meja ya, kalau kurang ya. Kecap. Kecap. Ini dia. Terus terang saya baru nyoba nih, Bu, nih sekarang nih. Kalau tadi sama empal enak banget. Oh, campur pakai empal? Iya. Jadi maksudnya Ibu saya makan lagi nih empalnya nih.
Penyang, Bu. Iya. Nah, oke, terima kasih, Bu. Cuma tadi aturan barengan tadi, Bu. Oh, iya. Enggak ada yang ngasih tahu nih, mbaknya diam-diam aja. Oke. Okay. Ini dia nasi lengkonya, guys. Oke. Okay. Waduh. Bentuknya sih cakep banget nih ya. Ini tadi katanya dikasih tahu harusnya makannya dicampur tadi sama empal gentongnya katanya gitu. Tapi sudah terlambat ya. Oke, kita tanya ibu makannya gimana ini? Diaduk? Iya, diaduk. Oh, diaduk aja. Kalau kurang tambah ini gitu, Bu ya. Iya, kalau mau pedas kasih yang kering. Oh. Berapa nih? Nih. Oke, jadi kalau yang mau yang pedas pakai ini. Parang api ya. Oh. Ini juga tadi pun cabenya bikin sendiri. Oke, kita aduk. Mantap. Terus terang, gua baru makan kali ini nih, guys, nasi lengko. Oh. Oke. Kita coba first bite. Makan. Enak. Garing ininya. Apa? Crunchy-crunchy dari timunnya, terus gurih dari bumbunya itu. Sama nasinya enak banget digabung nih. Wah, mantap. Makan. Aduh. Tapi bon cabenya nampol banget nih. Kebanyakan kayaknya pakainya nih. Kayak makan pakai tempenya. Oke, di sini siapa penonton yang belum pernah nyobain nasi lengko, komen di bawah. Gua pengen tahu seberapa banyak sih. Masa cuma gua doang? Oke, makan lagi. Ini gurih-gurihnya, terus agak asin dari ini. Ditambah kecap manis, jadi enak banget paduannya. Mantap, mantap. Mantap. Ini sebelum selesai videonya gue bilang dulu ya, ini enak banget. Empal gentongnya enak, nasi lengkonya enak. Jadi recommended buat teman-teman yang mau cobain. Enak banget. Teman-teman lihat ya, gue udah makan segitu banyak, udah kenyang. Tapi karena ini enak, masih bisa masuk. Ibu, emang ini aslinya dari mana ini? Dari Cirebon. Cirebon ya ini ya? Ibu udah berapa lama jualan ini? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Di sini terus? Iya, tadinya di sana sebentar, cuma 3 tahun. Terus sananya nggak boleh, pindah ke sini. Pindah ke sini. Oh, oke. Okay. Terus terima pesanan nggak, Ibu? Terima, sering. Terima pesanan? Sering orang hajatan. Oh, hajatan bisa ya? Terutama ini ya? Iya. Nasi. Enggak, empal gentong. Empal gentong justru? Nggak masuk. 085 312 Oke, guys, itu nomor teleponnya jangan disalahgunakan, khusus untuk pesen makanan aja. Empal gentong, empal asem, nasi lengko. Nah, itu dia. Oke, kalau begitu terima kasih.